Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Berkat karunia, nikmat, hidayah, limpahan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kebaikan yang kiranya kita rasakan di dunia, mudah-mudahan nantinya kita juga akan dapatkan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya selantiasa kita curahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, istri dan anak-anaknya, juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali dalam acara Nu'min Sa'ah kita mengajak untuk sejenak kembali untuk mempertebal, untuk menambah, untuk menyegarkan keimanan kita. Kita butuh, sebagaimana butuhnya makan dan minum buat fisik kita, maka juga kebutuhan yang penting diinginkan atau juga dibutuhkan oleh jiwa kita. Jiwa yang kiranya selalu membawa kita kepada keburukan, selalu memperturutkan hawa nafsu, selalu membuat kita berada dalam keburukan ketika tidak kita arahkan pada kebaikan, ketika bukan iman yang membimbingnya, mengarahkannya, maka dia akan diseret, dibawa kepada keburukan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentunya kita sangat bersyukur Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, waktu yang luang untuk melanjutkan hidup kita, untuk kembali mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita. Dan alhamdulillah kita kembali akan bertemu dengan bulan Zulhijjah, bulan yang Allah berfirman dalam surah Al-Fajr. Ulama menafsirkan ini yang dimaksudnya, wal fajr wa layalin asr. Dalam ayat ini Allah bersumpah, dan kita sering mengulang bahwasanya ketika Allah bersumpah terhadap sesuatu dari makhluknya, maka makhluk tersebut ada sesuatu yang istimewa darinya, ada hal yang luar biasa sehingga Allah bersumpah atasnya. Wadduha wal asr wal fajr, dan masih banyak lagi yang Allah bersumpah. Wattin wa zaitun, dengannya. Nah, kita kepada poin walayalin asar, 10 malam atau 10 hari, yang mana para ulama mentafsirkan, ada yang mengatakan 10 akhir dari bulan Ramadan, ada yang mentafsirkan 10 awal dari bulan Zulhijjah. Nah, kita akan fokus kepada bulan Zulhijjah ini, karena sebagian bahkan yang lebih rojih itu mengatakan ini yang dimaksud dalam ayat tersebut, yaitu 10 awal dari Zulhijjah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kata Zulhijjah, sebagaimana kita pernah membahas kata Zulqa'dah yang artinya memiliki tempat duduk. Nah, adapun Zulhijjah yang memiliki di dalamnya terdapat haji, artinya orang melakukan haji di bulan tersebut, dan tidak ada di bulan lain. Tidak seperti ada anggapan
orang liberalis ya, dia mengatakan kalau kita lihat begitu padatnya di bulan apa namanya bulan haji itu, Dzulhijjah itu, orang berhaji kita buat aja bulan lain. Agar apa? Agar nggak desak-desakan dan nggak mahal, nggak nunggu lama. Nah, ini adalah kaji akalnya saja, tidak menuruti syariat yang telah Allah tentukan. Kalau mengikuti ya, kita harus di bulan yang memang Allah perintahkan. Dan hanya di bulan itu yang ada yang namanya haji. Tidak ada di bulan lainnya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa sih istimewanya bulan Dzulhijjah ini? Apalagi dikatakan di sana 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya, ketika beliau berkumpul bersama para sahabatnya, Rasulullah katakan bahwasanya tidak ada hari yang amalnya amat sangat Allah cintai. Tidak ada hari di mana amal saleh saat itu lebih Allah cintai daripada hari-hari lain. Rasulullah mengatakan itu. Maka para sahabat ketika itu bertanya, yang mana Rasulullah katakan tidak ada hari yang lebih Allah cintai amalan di dalamnya dibandingkan 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya ketika itu, ya Rasulullah, tidak pula jihad fisabilillah. Kenapa? Karena amalan yang paling tinggi tingkatannya, balasannya, pahalanya itu adalah jihad fisabilillah. Paling tinggi, sampai dia jihad fisabilillah ini dia bisa memberikan syafaat kepada saudara-saudara keluarganya atau temannya. Maka para sahabat bertanya, tidak juga jihad fisabilillah ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, tidak pula jihad fisabilillah kecuali ada orang yang pergi, seorang laki-laki yang pergi dia dengan hartanya yang banyak, pergi berjihad dan dia tidak pulang membawa sedikit pun dari hartanya. Nah, itu yang bisa mengimbangi amalan yang Allah cintai di bulan awal bulan Dzulhijjah. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kembali nanti membahas tentang apa sih amalan-amalan yang bisa kita amalkan di bulan Dzulhijjah insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di acara kita Nu'min Sa'ah yang kita mengangkat tentang keistimewaan luar biasanya 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Artinya 1 sampai 10 itu merupakan hari-hari di mana terdapat keistimewaan yang banyak. Apa saja istimewa dan apa saja amalan yang bisa kita lakukan di awal bulan Dzulhijjah, ya. Nah, Rasulullah juga pernah bersabda dalam hadis lainnya, Rasulullah mengatakan tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai di sisi Allah melebihi dari hari 10 Dzulhijjah, 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah oleh kalian untuk bertahlil, tasbih, tahmid di dalamnya, zikir di dalamnya. Rasulullah ingatkan seperti itu. Kenapa? Karena waktu demi waktunya, detik demi detiknya, menit demi menitnya, itu amat sangat berharga dan amat sangat disayangkan kalaulah kita melewatkan waktu-waktu tersebut. Waktu-waktu tersebut adalah waktu di mana dibukakannya pintu surga, diampuninya segala dosa-dosa. Waktu orang-orang bertaubat kepada Allah. Waktu memperbanyak istighfar yang kita berharap melalui waktu ini, kesempatan ini, Allah ampuni kita, Allah maafkan segala kesalahan kita, dosa yang hampir setiap hari kita lakukan, Allah menurunkan nikmatnya, kita menaikkan maksiat kita. Allah musta'an. Coba lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam perkara ini tentu sebagai orang yang bijak, orang yang cerdas, orang yang pandai dalam berdagang, berjual beli,
tentu kita menginginkan keuntungan yang besar. Dan 10 awal dari bulan Zulhijjah ini adalah bulan, adalah hari di mana kalau kita pandai berdagang maka kita mendapatkan keuntungan yang amat sangat banyak. Maka lakukanlah apa yang bisa kau lakukan dengan sebanyak-banyaknya amalan yang bisa kau kerjakan, yang kau mendapatkan hasil yang maksimal. Apa saja amalan yang bisa dilakukan atau yang utama di bulan ini atau di awal dari 10 Zulhijjah ini, di antaranya adalah haji dan umroh. Nah, karena memang bulannya haji dan umroh ya. Rasulullah mengatakan seseorang yang dia berhaji, hajinya mabrur, ketika dia berumroh, umroh yang satu ke umroh yang selanjutnya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah Akbar, luar biasanya keutamaan umroh tersebut, apalagi dilakukan di bulan Zulhijjah. Ya, otomatis kalau orang yang berhaji dia pasti berumroh ya. Dan harus kita ketahui kaum muslimin, sahabat Arisalah, sahabat keluarga muslim, ada anggapan orang dia tidak boleh berumroh kecuali dia harus berhaji terlebih dahulu. Adalah anggapan yang batil, salah besar. Apalagi di negara kita ya, aturan untuk berhaji itu diatur waktunya. Artinya apa? Kita yang daftar sekarang, kalau nggak salah lebih dari 10 tahun mengantrinya, menunggunya. Artinya apa? Kalaulah kita harus menunggu haji, maka kita mungkin bisa jadi ya, tidak sempat untuk berumroh. Kalau Allah tidak menginginkan usia kita panjang, artinya Allah cabut nyawa kita. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Mampu dan bisa, maka lakukan. Toh berumroh itu jauh lebih murah daripada berhaji. Dan kita bisa lakukan di waktu-waktu yang istimewa, di antaranya bulan Zulhijjah atau bulan Ramadan, bulan-bulan lainnya. Nah, itu yang pertama, amalan yang bisa kita lakukan yang utama di bulan Zulhijjah. Yang kedua, di sana ada amalan yang ganjarannya Rasulullah katakan yang disebut dengan puasa Arafah. Itu puasa 9 dari Zulhijjah. Rasulullah katakan puasa ini adalah untuk puasa Arafah adalah bagi orang yang mengerjakannya, pahalanya Allah ampuni dosa yang lalu, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Allahu Akbar. Anda ingin dihapuskan dosa Anda. Dan kita harus sadar, kita harus tahu, kita harus paham. Kita pasti berbuat dosa. Kita pasti punya dosa. Oh, kalau kita ingin selamat, kita ingin bersih dari dosa-dosa yang kita lakukan, amalkan ini. Satu hari itu menghapuskan 2 tahun. Bayangkan kaum muslimin, amalan yang kurang besar apa? Allah berikan ganjarannya. Ketika kita imanan wahtisaban, kita betul-betul beriman ya, mengimani, dan kita betul-betul berharap dari Allah balasan tersebut, Allah beri ganjaran yang luar biasa. Maka jangan sampai meninggalkan, ketinggalan dari puasa yang satu ini, puasa Arafah di bulan Zulhijjah. Lakukan. Kalau memang Anda tidak memiliki sesuatu uzur yang menghalangi Anda, lakukan. Jangan sampai tinggalkan, karena ketika kau tinggalkan, mungkin anggapanmu bahwasanya sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tidak salah, wahai saudaraku. Sunnah itu ketika dikerjakan mendatangkan ridhonya Allah, mendatangkan pahala, dan ketika ditinggalkan maka kita akan rugi, menjadi orang yang merugi. Logikanya gini, ini ada uang 1 miliar di depan matamu dan engkau akan memilikinya, tapi karena kesalahanmu yang kau datang terlambat, kau tidak dapat uang 1 miliar tersebut yang sudah ada di hadapanmu. Hanya karena kesalahanmu terlambat, tidak datang tepat waktu. Apa yang kau rasakan? Kau akan merasa amat sangat menyesal, rugi. Mungkin kau tidak akan bisa tidur di malam harinya memikirkan, aduh, seharusnya aku dapat, jadi gak dapat. Nah, seharusnya seperti itulah
ketika engkau bermuamalah dengan perkara yang sunnah, rugi, menyesali, sayang kalau nggak dilakukan. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di segmen yang ketiga, segmen yang terakhir. Masih membahas tentang amalan yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Nah, amalan yang selanjutnya, yang ketiga, adalah memperbanyak takbir dan zikir. Takbir, zikir, dan segala perkara yang kiranya mengingat Allah. Nah, takbir di bulan Dzulhijjah ini ada yang namanya muqayyad, ada yang namanya mutlak. Mutlak itu artinya kapan saja kita lakukan. Berzikir ketika duduk, ketika berkendara, ketika berpergian, ketika mengantri, berzikir. Tahlil, tahmid, tasbih. Semua ucapkan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang mana antaranya ada hadis ya mengatakan tentang ini. Kita disuruh mengamalkan zikir yang satu ini, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian juga ada yang muqayyad, ya, artinya dia terikat ketika zikir yang kita bacakan setelah sholat. Nah, ini sering ya, biasanya sampai 4 hari ya lakukan zikir tersebut, atau ya zikir yang tentang di bulan Dzulhijjah ini. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka perbanyak zikir tersebut. Kan tadi hadis yang di awal kita katakan, tidak ada hari-hari yang Allah cintai amalan di dalamnya melebihi dari hari-hari 10 awal dari Dzulhijjah. Maka usahakan, maksimalkan di awal Dzulhijjah ini. Rasulullah katakan apa? Perbanyaklah oleh kalian takbir, tahmid, tahlil, berzikir kepada Allah, perbanyak. Maka jangan sampai waktu-waktu kita terbuang, lisan kita tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang kiranya mendatangkan ridhonya Allah dengan zikir-zikir tersebut. Faedah atau juga keutamaan yang besar, yang amat sayang kalau kita tinggalkan. Kemudian yang tak kalah pentingnya atau banyaknya amalan tersebut adalah berkurban. Dan ini hanya ada di bulan Dzulhijjah. Apa keutamaan berkurban ini sampai kita sangat dianjurkan ya. Bahkan dikatakan tidak ada amalan yang paling Allah cintai di bulan Dzulhijjah itu diantaranya adalah menumpahkan darah dari kurban hewan sembelihan. Nah, jadi di amalan itu bahkan Rasulullah mengancam. Rasulullah katakan la taqrubana. Jangan kalian mendekati masjid kami. Ya, bagi orang yang dia mampu berkurban, bisa dia berkurban, tapi dia tidak mau melakukannya dengan alasan dia bilang dia tidak ada uangnya. Artinya padahal dia bisa mengganti HP-nya berulang kali, dia bisa beli mobil, dia bisa beli rumah dan lain sebagainya, tapi berkurban dia perhitungan yang mungkin dia hanya mengeluarkan 2 juta sampai 3 juta saja. Dia perhitungan, Allah Akbar. Padahal luar biasa yang dia dapatkan dari amalan kurbannya. Toh, kurban yang dia berikan itu, dia akan dapatkan lagi balasannya ketika dia ikhlas lillahi ta'ala. Bukan karena berbangga-banggaan. Ada fenomena saat ini kita lihat, seolah-olah mereka berlomba-lomba untuk membanggakan kurbannya. Allah musta'an. Jangan sampai hatimu digerogoti oleh riya itu. Karena tidak mungkin kau selamat. Pasti datang syaitan untuk menggodamu. Agar apa? Merusak niatmu. Ketika engkau berlomba-lomba, aku ingin yang paling besar, yang paling mahal, yang paling wah dari hewan kurban. Hati-hati, wahai ikhwan, wahai saudaraku. Ketika itu datang kepadamu, dia pasti datang. Dia pasti datang menggodamu, merusak niat. Maka cobalah berusaha keras untuk menepisnya. Sebagaimana Ustaz kita mengatakan ya, orang ya setan itu ketika dia menjajakan ya
menjajakan, merusak niat kita yang ikhlas. Sama halnya seperti kita berada di lampu merah misalnya. Itu kan pasti ada orang yang berjualan ya, datang kemudian menawarkan barangnya. Ketika kita abaikan ya, artinya kita tidak tanggapi, maka dia akan berlalu, pergi. Tapi ketika kita balas ya, ketika kita tanggapi, nah disitulah datangnya atau jatuhnya kita bisa jadi habis, tidak diterima amalan tersebut. Kenapa? Rusak niatnya. Karena syarat diterimanya amalan kita adalah mutabah. Yang kedua adalah ikhlas lillahi ta'ala. Artinya niat itu perkara yang amat sangat berat. Susah, sulit kita untuk mengendalikannya. Bahkan ulama-ulama kita terdahulu mengatakan apa? Tidak ada perkara yang amat sangat sulit untuk aku untuk mengaturnya, membimbingnya, daripada niatku sendiri. Artinya apa? Niat itu perkara yang berat. Maka kalau bisa kau berkurban tanpa menunjukkan kepada orang lain, maka lakukan. Tapi kalau niatmu menunjukkan kepada orang, agar orang lain termotivasi juga, ya silahkan. Hanya saja kau harus bisa menjaga niatmu. Karena niat amat sangat berat. Perkara niat amat sangat berat. Perkara niat untuk kita jaga. Jangankan kita yang lemah, yang selalu berbuat kesalahan, yang jauh dari kata tebalnya iman, mereka saja, para ulama kita, para salafiyin, para rabbaniyin, mereka semua ketika berbicara dengan niat, mereka menundukkan kepalanya. Mereka merasa susah, sulit, tidak berani mengatakan aku ada orang yang ikhlas. Tidak. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana hatinya yang berbolak-balik, mudah sekali terguncang, mudah sekali dikuasai, atau mudah sekali tergoda. Nah, kalaulah mereka berusaha keras menghindarinya, kenapa kita malah seperti menikmatinya, seperti merasa aman, kita bisa melalui, tidak wahai saudara. Maka jagalah, jagalah niat kita, semoga kiranya amal ibadah yang kita kerjakan, tentu masih banyak lagi amal-amal lainnya yang juga bisa kita kerjakan di bulan Dzulhijjah ini. Maksimalkan waktu tersebut untuk memperbanyak amalan kita dan ikhlaskan niat tersebut agar diterima di sisi Allah. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.